Sekolah Menengah Kejuruan atau yang disebut SMK telah menjadi bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai peranan penting di dalam menyiapkan tenaga kerja yang profesional. Berbicara soal SMK, kali ini Potret Sekolah mau ngajakin sobat di rumah mengunjungi salah satu sekolah menengah kejuruan di Pare, yaitu SMK Kristen YBPK Pare. Pemirsa, untuk mengetahui seberapa jauh potensi keahlian yang dimiliki siswa-siswinya, SMK Kristen YBPK Pare telah menggelar Ujian Kompetensi Kejuruan atau UKK yang dilaksanakan selama 3 hari, yaitu dimulai pada tanggal 27 Februari sampai dengan 1 Maret 2017 lalu. Dan seperti apakah berlangsungnya UKK tersebut? Ini dia liputan selengkapnya untuk Anda. SMK Kristen YBPK Pare tidak lain adalah salah satu sekolah menengah kejuruan yang sudah terakreditasi di wilayah Kecamatan Pare dan merupakan sekolah kejuruan yang berada di bawah naungan Yayasan Badan Pendidikan Kristen GKJW. Memiliki dua program studi keahlian antara lain Prodi Keahlian di Bidang Keuangan dengan Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Prodi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kompetensi keahliannya yakni Multimedia. Dengan adanya dua program studi keahlian tersebut, SMK Kristen YBPK Pare bertekad untuk mencetak tenaga kerja terampil, berkarakter, serta berwawasan lingkungan. Ya, SMK Kristen YBPK Pare memiliki dua program keahlian, yaitu akuntansi dan multimedia. Secara umum, misi sekolah ini adalah menciptakan tenaga yang terampil, berkarakter, dan memiliki wawasan yang luas. Dari kedua jurusan yang ada di SMK Kristen YBPK Pare, untuk tahun ini seluruh siswa yang ada terbagi menjadi 6 kelas. Nah, agar kegiatan pembelajaran, baik di kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler serta praktek di sekolah dapat berjalan dengan baik, SMK Kristen YBPK Pare didukung dengan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana penunjang. Selain itu juga terdapat unit kewirausahaan.
SMK Kristen YBK di tahun ini, tahun ajaran 2016-17, memiliki dua jurusan akuntansi yang rata-rata setiap kelas antara 20 siswa. Demikian juga dengan multimedia. Jadi kami punya 6 kelas.